Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali ya ke program Tanya Syekh. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Syekhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah, hayyakumul muslimin wal mustami'at wal musyahidin li qanati Risalah. Kaifa halukum ya Syekhana? Alhamdulillah bi khair, hafizakallah. Amma satatakallam al-lail ya Syekhana. سنتكلم عن تميز المسلم بدينه أو اعتزاز المسلم بدينه. طيب. Baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersingkat waktu kita akan persilahkan buat syekhnya untuk menyampaikan ceramah singkat terlebih dahulu. Jika nanti ada pertanyaan dari pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Naam ya Syekhana, tafadhal, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala al-ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad ja'ala Allah 'azza wa jalla din al-Islam huwa ad-din al-haqq wa huwa ad-din alladhi ya'lu wa la yu'la 'alayhi. Faqala subhanahu wa ta'ala inna ad-din 'inda Allah al-Islam falaysa hunaka dinun 'ala al-ardi abadan حق إلا دين الإسلام وكل ما سواه من الأديان فهو باطل وزور وأصحابه إذا ماتوا على هذا الدين من أهل النار والعياذ بالله. نعم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang al-i'tizaz bil Islam, merasa bangga dengan agama Islam. Dan beliau tadi menyampaikan setelah muqaddimah ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kita agama Islam ini adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang tinggi ya, dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya Allah ridhoi adalah agama Islam. Dan agama selain Islam adalah agama yang batil. Ya, dan jika penganutnya meninggal dalam keadaan agama selain agama Islam, maka mereka akan kekal di neraka ya. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ya Syekhana. فإذا علم المسلم أن الحق معه وأن من خالف هذا الدين فإنه على باطل فإنه يعتز بهذا الدين ويعرف نعمة الله العظيمة عليه إذ اختاره الله من بين مليارات البشر وجعله مسلما فلو قدر الله عز وجل أنه من أبوين كافرين لكان كافرا مثلهما والعياذ بالله ولكن أدركته رحمة الله فجعله من نسل مسلم وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. Ya, kalau seandainya ya seorang muslim mengetahui dia ini berada pada agama yang benar, agama yang hak, dan selain agama Islam adalah agama yang batil, maka dia akan merasa bangga ya dengan agamanya, dengan agama Islam. Dia mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan Islam ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihnya untuk menjadi seorang muslim yang hakiki. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkannya dilahirkan oleh dua orang tua yang muslim, baik bapaknya ataupun ibunya, dua-duanya muslim. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ini. Bayangkan ya, jika dulu ya, ketika dia dilahirkan bukan dari rahim seorang muslim atau muslimah ya, kita katakan seorang wanita muslimah, bisa kita bayangkan dia tidak akan beragama Islam kemungkinan besar. Jadi ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, dan kita harus merasa bangga dilahirkan dan juga menjadi seorang muslim. Naam ya Syekhana. Nah, wa kadzalika kullu muslimin aw muslimatin yatamassaku bil Islam fa innahu ya'rifu fadla Allah azza wa jalla alayhi idh lam yaj'alhu مثل هؤلاء الفساق أو مثل هؤلاء والعياذ بالله الزنات أو شراب الخمر أو مثل هؤلاء الذين يتركون الصلاة فقد تفضل الله عليه بأن جعله مسلما بأن جعله ملتزما متمسكا بدينه ولو شاء الله لجعله مثلهم ولكن رحمة الله عز وجل أدركته وهذا فضل من الله يستحق أن يحمد الله عليه فإذا رأى العبد المسلم المتمسك بدينه أو المرأة إذا رأوا هؤلاء المقصرين في الدين فينبغي ألا يسخروا منهم لأن هذه عقوبة وينبغي أن يحمدوا الله عز وجل على ما عافاهم مما ابتلي هؤلاء به. نعم. Dan juga ya, setiap muslim atau muslimah yang berpegang teguh dengan agama Islam ya, dan ini keutamaan yang Allah berikan ya, dan rahmat yang Allah berikan kepada seorang muslim dan muslimah bisa berpegang teguh terhadap agama Islam ini, bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tidak seperti orang-orang yang fasik ya, orang-orang yang melakukan maksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang berzina, peminum khamar, orang-orang yang meninggalkan salat ya. Dan kita orang muslim yang Allah berikan rahmatnya ya, berpegang teguh terhadap agama ini adalah fadlum minallah. Ini keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri setiap saat. Dan kita yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam ini, jika kita lihat orang-orang yang meremehkan ya syariat, tidak melaksanakan ketaatan, mengerjakan maksiat ya, kita tidak dibenarkan untuk menghina ataupun mengejek mereka, walaupun kita orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama ini ya. Namun apa yang harus kita lakukan ya, kita harus tetap tabah dan juga terus-menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kita bisa menjalankan syariat ini, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan itu semua. Naam Syekhana. Kadzalika yanbaghi an ya'lama al-'abdu al-muslim wal amah al-muslimah al-mutamassikin bi dinihim annahum fi halin في الدنيا قبل الآخرة في حال أحسن من حال هؤلاء العصاة والعياذ بالله فإذا رأت المسلمة امرأة متبرجة أو تلبس لباسا غير حسن فلتحذر لا تقول أتمنى أن أكون مثلها لا هي الآن في سترها وعفافها أحسن منها وإن كان الظاهر أن الناس ينظرون إلى تلك ولا ينظرون إليها هذا فضل الله عز وجل عليها فهي في حال أحسن وأرفع فلا تتمنى هذه الحال النازلة والدون وكذلك العبد المسلم الذي تمر عليه ضائقة في بيته ضائقة من المال فلا يأخذ الربا ويصبر لا يقول هذا فلان بعيد عن الدين أخذ الربا وفرج عن نفسه لا أنت حالك حتى مع هذه الشدة والضيق أحسن من حاله لأن الله لأنك أنت وأنت أخت المسلمة اخترتم الأمر الذي اختاره الله عز وجل ورضيه لكم دينا رضي الله الإسلام لنا دينا والذي يرضي الله يرضينا وهذا فضل الله علينا. نعم نعم. Dan juga ketika seorang muslim ya, atau seorang muslimah mengetahui bahwa kondisi atau keadaan mereka di dunia ini ya, sebelum di akhirat lebih baik daripada kondisi atau keadaan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui itu, kita lebih dalam kondisi yang lebih baik daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Dan juga ketika seorang muslimah umpamanya ya, seorang muslimah melihat perempuan-perempuan yang tidak memakai jilbab, perempuan yang tidak menutup auratnya, dan jangan iri ya, mereka membuka auratnya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Allah tidak berikan mereka taufiknya dan juga hidayahnya, dan seharusnya kita merasa senang ya, terkhusus sebagai seorang perempuan yang menutup auratnya. Walaupun memang secara zahir wanita-wanita yang membuka auratnya itu dilihat oleh para lelaki ya, para lelaki-lelaki, dan secara zahir mereka lebih cantik dan sebagainya, namun wanita muslimah yang senantiasa menutup auratnya itu lebih cantik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga bagi seorang muslim laki-laki ya, walaupun dia berada dalam kehidupan yang sempit, ekonomi yang sulit ya, maka tidak dibenarkan bagi dia untuk mengambil harta riba ya, tidak mengambil harta riba, karena kehidupan yang sempit ya, kehidupan yang miskin lebih baik bagi dia daripada dia nampak seperti orang kaya namun disebabkan harta-harta riba. Biarkan orang yang dahulunya tidak memiliki rezeki yang banyak, namun ketika dia bermuamalah dengan riba nampak secara zahir dia memiliki harta yang sangat banyak, biarkan. Dan kita orang-orang yang menjauhi riba ya, lebih afdal bagi kita menjauhi itu daripada ikut berbuat riba. Karena sesungguhnya apa yang kita pilih dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meridoi ya, meridoi apa yang kita perbuat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta dan ridho terhadap hamba-hambanya yang menjauhi maksiat dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Syekhana. Naam wa akhtimu hadhihi al-kalimah bi nasihatain li ikhwani wa akhawati al-muslimat. An-nasiha al-ula annaka idha ra'aita hala man qassara fi dinihi man asrafa ala nafsihi bil ma'asi fa ahdhir fi dhihnika الأمر الأول وهو ماذا؟ وهو أن تحمد الله على أن عافاك مما وقع فيه هذا فإنك إذا حمدت الله وشكرته ثبتك الله لأن الثبات على الدين نعمة والنعمة تثبت بالشكر إذن هذا هو الأمر الأول أن تحمد الله على أن عافاك مما ابتلاه به النصيحة الثانية إياك أن تستهزئ أو تسخر من هذا المقصر فإنه القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لو شاء الله لجعل هذا المقصر أو هذه المقصرة تقيا عابدا وجعلك أنت فاجرا عاصيا والعياذ بالله فينبغي عليك ألا تسخر منهم بل تدعو لهم أيضا فهذا واجبك لأن المسلم رحيم والإسلام دين الرحمة فينبغي للمسلم أن يرحم الخلق ويدعو لهم بالهداية كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. Dan saya akan menutup ceramah singkat ini dengan dua nasihat ya, kata beliau tadi. Nasihat yang pertama, seorang muslim ya, jika Anda melihat ya, orang-orang yang senantiasa menzalimi diri mereka dengan melaksanakan maksiat, melakukan kefasikan ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Anda tidak termasuk dari mereka. Dan ketika kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini insya Allah kita akan diberikan ketetapan, kekuatan dan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap dalam ketaatan dan wajib kita syukuri. Dan dengan mensyukuri nikmat ini, ya, dengan mensyukuri nikmat ini maka akan kita akan mendapatkannya terus-menerus. Ini nasihat yang pertama. Kita bersyukur bahwasanya kita dijauhkan dari maksiat. Kemudian nasihat yang kedua, sangat dilarang bagi kita untuk mencela, ya, mengejek ataupun mengolok-olok orang-orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena hati kita ini berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati. Orang yang beriman saat ini melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, bisa ke depannya dia menjadi orang-orang yang fasik, melakukan keburukan, melakukan dosa. Dan begitu juga sebaliknya, yang sebelumnya dia banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, namun qadarullah, Allah menjadikan dia seorang yang alim, seorang yang taat, melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang yang banyak melakukan maksiat ini seharusnya kita doakan agar mereka mendapatkan taufik dan juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim itu adalah pengasih, ya. Ketika kita melihat saudara kita melakukan dosa, melakukan maksiat, seharusnya kita kasihan terhadap mereka. Kita ajak mereka untuk melakukan ketaatan dan juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka mendapat hidayah. Dan inilah tuntutan dan juga pedoman Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa beliau berusaha agar sebanyak mungkin manusia bisa mendapat hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. نعم. نعم انتهينا نأخذ الأسئلة. نعم. هنا رسالة يا شيخنا، سؤال يعني السؤال الأول لكن سأقرأ بالإندونيسيا أولا يا شيخ. Di sini ada pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, saya bersedekah karena saya malu dilihat teman tidak bersedekah, ya. Apakah saya mendapat pahala? Soal ya Syekhana. Qala as-sa'il, ana atasaddaq yani binaan ala istihya li anna asdiqai yani yatasaddaqun jami'an wa ana la lidhalika atasaddaq binaan ala istihya hakadha, hal fihi ajr ya Syekhana? الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه. فلا شك أن العبادة لكي تقبل لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فمثل إذا كان الإنسان يتصدق لا يريد بصدقته وجه الله فليس له في ذلك أجر والله أعلم. Syekh tadi menjawab, ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan kesyirikan, ya. Siapa yang melakukan kesyirikan, ya, maka saya akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita ragukan lagi bahwasanya suatu ibadah itu jika dibangun atas dasar tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya itu tidak diterima. Dan ibadah yang diterima itu harus didasari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ria atau disebabkan hal-hal yang lain. Dan ibadah seperti ini maka tidak diragukan lagi bahwasanya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana, as-su'al ath-thani. Naam. Lakin sa'aqra bil Indonesia awalan ya Syekhana. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua, ya. Apa hukumnya mengambil bonus atau bunga bank dari tabungan kita. Soal al-thani ya Syekhana, ma hukmu akhdhul faidah minal mal min malina yakni fil bunuk. Yakulun faidah hakala. Kullu faidatin aw mablaghin zaidin على الأموال التي تودع في البنوك فإنها فائدة ربوية وزيادة الربوية محرمة وهذا هو الربا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وقال الله سبحانه وتعالى أن من أخذه فقد حارب الله ورسوله قال تعالى فأذنوا فإن لم فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأخذ هذه الفوائد لا يجوز حتى لو قال إنسان أنا آخذها وأتصدق بها نقول لا تأخذها ولا تتصدق بها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. Kemudian ya Syekh tadi menjawab tentang hukumnya. Beliau mengatakan apapun yang kita katakan sebagai namanya, baik namanya bunga atau namanya bonus atau hadiah dari uang simpanan kita di bank, itu semuanya adalah riba ya. Dan itu termasuk dari dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita bahwasanya pelaku riba itu akan berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana beliau bacakan tadi, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jadi orang-orang yang senantiasa masih melaksanakan transaksi riba, maka dia harus bersiap berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seseorang mengatakan saya akan ambil bunganya atau bonus dari bank itu agar saya sedekahkan umpamanya, maka jangan diambil ya. Tidak dibenarkan untuk mengambil itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima kecuali yang baik-baik ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi harta riba ini itu bukanlah hal yang baik, dan jika kita sedekahkan pun maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terima. Naam Syekhana. Naam. Kemudian pertanyaan ketiga ya, bagaimana hukumnya mengatakan si fulan telah membuat hariku atau pagiku sangat bahagia. Ini ungkapan kebahagiaan. Apakah jatuh ke syirik atau tidak? Soal tsalis ya Syekhana. Ma hukmul qaul yakni fulan yaqul. Fulan yaqul li ghairihi. Wa yaqul inna fulan ja'ala yaumi farahan wa sururan hakadha. يعني هل هذا شرك هكذا جعل يومي فيها سرور وغير ذلك يعني نعم لا هذا جائز وليس فيه شيء أن يقول إنسان إن فلان جعل يومي يوما سعيدا أو جعل يومي يوم فرح وسرور إذا بشرط أن يكون هذا الإنسان قد فعل شيئا وإذا فعل شيئا يفرح به فإن الإنسان بطبعه يفرح في ذاك اليوم فهذا جائز بشرط أن يكون هذا الإنسان قد فعل شيئا وليس لمجرد اسمه فلا يقول والله فلان يجعل يومي سعيدا أو حياتي سعيدة من غير أن يفعل هذا الفلان شيئا هذا لا يجوز أما إذا كان فعل شيئا أرسل له هدية أرسل له نصيحة أراه حتى لو أراه مقطعا جائزا بالفيديو فيه ضحك ونحو ذلك بشيء بوجه جائز شرعا فقال جعل هذا الإنسان يومي سعيدا فليس في هذا شيء. نعم. نعم. Tadi Syekhna telah menjawab ya pertanyaan ketiga. Maka beliau katakan ini tidak ada masalah dan tidak jatuh kepada kesyirikan. Kecuali ya dengan satu syarat ya, dengan satu syarat bahwasanya si fulan itu memang melakukan sesuatu yang membuat dia bahagia seperti mengirim hadiah atau memberikan hadiah ataupun dia kirim video-video yang membuat seorang itu bahagia, ya, maka itu tidak masalah, dengan syarat tadi memang dia melakukan sesuatu yang membahagiakan. Adapun jika dia tidak melakukan sesuatu, hanya anggapan saja seperti itu, maka itu tidak dibenarkan, karena yang memberikan kita kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ini tidak jatuh kepada kesyirikan, namun dengan syarat tadi memang si fulan itu harus memang melakukan sesuatu yang membahagiakan tadi. Nah, kemudian ya, pertanyaan yang selanjutnya, saya ingin menikah yang kedua kali, namun terkendala di administrasi. Tolak saya jatuh secara pengadilan negara baru 2 bulan. Padahal saya sudah ditolak suami 10 tahun yang lalu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah langsung saja menikah secara agama, atau menunggu habis iddah atau masa tunggu secara negara dulu? Namanya syekhana soal ba'dahu. Soal minal mar'ah. Qalat ana uridu zawad marrah thaniyah, yakni qablaha, yakni annaha tulliqat, hakadha syekhana. Walakin hunaka a'iq, a'iq idari minal hukumah, lianna hada talaq yakni ma'qud fi qanun al-hukumah yakni qabla syahrain hakadha, yu'tamad fil hukumah qabla syahrain. Walakin ala fil haqiqah annaha tulliqat mundu 10 sinin hakadha. Hal tajuzu laha az-zawat yani mubasharah am tantadir iddah hasba qanun al-hukumah hakadha. نعم العدة في الشرع المطلقة إذا لم تكن حاملا 3 أشهر، وهذه المرأة إذا كانت قد أمضت 2 شهرين حسب نظام الحكومة تنتظر 1 شهرا وتكون قد أمضت 3 أشهر حسب نظام الحكومة وتتزوج. ولكن الواجب إذا كانت تعلم أنها طلقت قبل 10 سنوات فيجوز لها الزواج، لكنها ستواجه مشاكل في تسجيل هذا الزواج، وربما يجر لها ذلك مشاكل نظامية أيضا، فالأفضل لها أن تلتزم بالنظام الموجود عندها لمصلحتها. Nah, Syekh tadi menjawab ya, secara hukum syar'i ya, perempuan yang ditolak oleh suaminya maka iddahnya atau masa tunggunya adalah 3 bulan ya, 3 bulan. Kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat bagus ya, jika memang secara negara baru dianggap 2 bulan ya, maka kita menunggu sampai memang dibolehkan oleh negara secara administrasi, karena itu akan membuat kita nanti mengurus segala sesuatu itu mudah, baik buku nikahnya ataupun administrasi yang lain. Namun ya, jika seorang perempuan itu sudah mengetahui memang dia diceraikan 10 tahun yang lalu, dibolehkan bagi dia untuk menikah ya, dibolehkan bagi dia untuk menikah. Namun yang kita khawatirkan tadi itu akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam mengurus administrasi negara. Bisa saja nanti negara mempersulit dia. Jadi bersabarlah, tunggu sampai dibolehkan oleh negara secara undang-undang untuk menikah, karena itu akan memudahkan bagi dia ya. Nah, soal ba'dahu ya syekhana. ما حكم يعني استخدام رنين الجوال؟ رنين يعني كيف الصوت، يعني اتصال مثل الموسيقى أو غير ذلك. هذا الصوت موجود عندما اتصل الرجل بنا قبل أن نرد، فيه صوت يعني رنين هكذا. نعم، الموسيقى سواء كانت في الجوال أو في غير الجوال محرمة، وكذلك الأصوات التي فيها فتنة، فهي محرمة أيضا. ولكن إذا كان رنين الجوال أو نغمة ما نسميها نغمة الجوال هذه هي النغمة المعتادة للتنبيه فإنها جائزة بشرط ألا تكون فيها موسيقى، فالموسيقى محرمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا، هذا آخر سؤال وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan terakhir ya, kata beliau tadi, ini yang terakhir. Apakah hukum memakai ringtone di HP ya? Maka beliau katakan, jika memang ringtone itu dari musik ya, ataupun suara-suara yang menimbulkan fitnah, maka itu diharamkan karena musik haram ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun suara-suara ringtone yang memang untuk mengingatkan kita bahwasanya ada orang menelpon atau SMS dan sejenisnya dan tidak mengandung unsur musik atau suara-suara fitnah, maka itu dibolehkan. Na'am Syekhana, barakallahu fikum. Baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi telah mendengarkan ya jawaban pertanyaan-pertanyaan dari beliau. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah buat beliau dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita cukupkan sampai di sini dan kita akan rehat terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi telah menyaksikan ya ceramah singkat dan juga jawaban pertanyaan-pertanyaan dari Syekh Khalid Al-Namir hafizahullahu ta'ala. Dan di sini kita akan mengambil kesimpulan ya terhadap apa yang beliau sampaikan tadi. Beliau tadi menyampaikan tentang merasa bangga ya dengan agama Islam. Seorang muslim sejatinya memang harus merasa bangga dengan agamanya, menunjukkan syiar-syiar agamanya ya. Seperti bagi wanita memakai jilbab, jangan merasa malu ketika memakai jilbab di hadapan ataupun berada di lingkungan teman-temannya. Ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan ya, bagi seorang wanita malu memakai jilbab, bagi seorang laki-laki malu menutup aurat. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Seharusnya kita seorang muslim yang sejati merasa bangga dengan syariat kita. Kita bisa menutup aurat, alhamdulillah. Seorang perempuan juga bisa menutup aurat, alhamdulillah. Karena kita harus meyakini bahwasanya agama yang hanya Allah ridhoi adalah agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang hanya Allah ridhoi adalah agama Islam. Dan ketika kita ya melihat orang-orang yang tidak berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang membuka aurat, dan juga orang-orang yang minum khamar, ya, orang-orang yang menampakkan itu semua keburukan itu di hadapan orang lain. Seharusnya kita merasa bangga ya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan, keteguhan, keistiqomahan. Dan kita bersyukur tentang itu ya. Dan tidak dibenarkan bagi kita menghina ataupun mengolok-olok orang-orang yang melakukan keburukan. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan petunjuk, agar diberikan kemudahan kepada mereka untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu jalannya agama Islam. Karena memang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa ya berusaha untuk menyebarkan agama Islam ini agar sebanyak mungkin orang-orang bisa mendapatkan hidayah Islam. Dan ini juga kita orang Muslim harus mengikuti Nabi kita. Kita merasa kasihan ya terhadap saudara-saudara kita yang masih solatnya bolong-bolong dan masih membuka aurat, masih merasa bangga dengan minuman khamar, minuman apa saja itu yang memabukkan, dan masih merasa bahagia dengan kemaksiatannya. Ya, kita doakan mereka agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasihan terhadap mereka. Dan seorang Muslim yang hakiki adalah merasa senang ya terhadap saudaranya apa saja yang membuat dia senang. Seperti kita umpamanya, kita senang jika kita dimasukkan ke dalam surga, seharusnya kita pun bahagia jika teman-teman kita, saudara-saudara kita juga ikut bersama kita masuk surga. Ya, karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan di antara cinta kita terhadap diri kita, kita melakukan ketaatan. Berarti saudara kita pun kita ajak untuk melakukan ketaatan agar kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat nikmat. Jadi intinya adalah kita sangat dianjurkan untuk merasa bangga. Ya, merasa bangga dengan agama kita ini, merasa memang agama kita ini agama yang paling benar. Ketika kita merasakan itu, kita bersyukur ya, dengan syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan dan juga dijadikan dan juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim atau seorang muslimah yang hakiki. Baiklah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir ya, dimudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan juga dengan kita banyak menuntut ilmu agama, mudah-mudahan dimudahkan bagi kita jalan menuju surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.